Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, biasa kita mengaji di Batu Besar, sekarang pindah ke Batam Center, alhamdulillah. Dan pembahasan di siang ini, sebagaimana yang dijanjikan, kita akan membahas tentang al-isti'dad li syahri Ramadan, persiapan-persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur. Pemimpinnya bulan-bulan dalam setahun. Kenapa? Tentu karena banyak keistimewaan dan juga keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Makanya Allah pilih bulan Ramadan itu sebagai Sayyid Asyuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Lalu apa yang kita siapkan sebelum kita masuk di bulan Ramadan ini? Dan nanti sedikit kita akan memberikan nasihat, poin-poin yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama yang disebutkan para ulama di sini ada 10 poin. Yang pertama, at-taubatu as-sadiqatu, berusaha untuk bertobat sebelum masuknya bulan Ramadan. Yang kedua, addu'a, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, al-farah biqurbi bulughi hadzal syahril adzim, menampakkan kebahagiaan akan kedatangan bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang itu kalau datang Ramadan stres, entah apa yang distreskan itu, pokoknya tidak suka dia kalau datang Ramadan. Kemudian yang nomor empat, ibra'u dhimmati minas siyamil wajib, bagi yang punya hutang bulan Ramadan tahun kemarin, jangan sampai digandakan hutangnya dengan Ramadan tahun depan, lunasi. Kemudian yang nomor lima, at-tazawwud bil ilmi liyakifa ala ahkamis siyami wa ma'rifati fadli Ramadan, berusaha untuk at-tazawwud, artinya berbekal sebelum masuk Ramadan, berbekal dengan ilmu, pelajari hukum-hukum yang nanti akan dihadapi selama bulan Ramadan, dan berusaha mengenal apa keutamaan Ramadan supaya makin semangat ketika sampai di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor enam, al-musara'atu fi inha'il a'malil lati qad tashghulul muslim fi Ramadan 'anil ibadah. Selesaikan pekerjaan-pekerjaan
Jangan sampai tertunda sehingga nanti sampai Ramadan malah disibukkan dengan pekerjaan yang tertunda itu. Jadi kalau ada pekerjaan dunia yang bisa diselesaikan sekarang, selesaikan. Sehingga ketika masuk Ramadan itu sudah enggak kepikir lagi, sudah selesai. Sehingga bisa memfokuskan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, al-julusu ma ahli al-baiti min zawjatin wa auladin li ikhbarihim bi ahkamis siyam wa tasji' as-sighar 'ala siyam. Berusaha untuk berkumpul dengan keluarga. Kalau Anda sebagai kepala keluarga, ajarkan hukum-hukum puasa kepada keluarga. Kemudian ajarkan pendidikan kepada anak-anak kecil untuk berpuasa. Mendorong mereka, umpamanya memberikan hadiah. Nanti kalau Ramadan kamu berpuasa dapat ini itu, supaya anak-anak kecil itu terbiasa ikut belajar puasa. Kemudian yang nomor 8, i'dad ba'dil kutubil lati yumkinu qira'atuha fil baiti. Mempersiapkan buku-buku, kitab-kitab atau mungkin Al-Quran yang nanti akan kita baca ketika di sela-sela senggangnya untuk mengisi Ramadan. Ini penting juga kan. Kemudian yang nomor 9, asyamu min syahri Sya'ban. Membiasakan puasa dari bulan Sya'ban ini supaya ketika masuk Ramadan tidak kaget, itu maksudnya. Sebab orang kalau enggak pernah puasa setahun tiba-tiba puasa Ramadan, itu perut meledak-ledak biasanya kan. Ya, udah enggak enak gitu ya. Kemudian yang nomor terakhir 10, qiraatul Quran. Berusaha untuk mengisi di bulan Sya'ban ini dengan membaca Quran. Sebab kalau orang bisa baca Quran tapi lama tidak baca Quran, itu akan sulit itu. Ya, kayak belajar lagi jadinya. Tapi kalau orang sudah terbiasa baca Quran, akan makin cepat bacanya sehingga ketika Ramadan makin mudah untuk menghatamkannya. Jadi kebiasaan gitu ya. Ini 10 perkara persiapan sebelum Ramadan. Taib. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu 10 perkara ini, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan seputar Ramadan. Yang pertama, Ar-Ramadhan wasiyam. Ramadhan dan puasa. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ayat yang sering kita dengar kalau datang Ramadhan, dan saya kira Anda hafal. Kalau enggak hafal, tak tahu berarti enggak pernah dengar ceramah. Karena ayat ini biasanya mengalir kalau datang Ramadhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib hafal lah ya. Ini kan hampir dibaca setiap khatib ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi hikmah di antara puasa itu Allah akhiri dengan kalimat takwa. Allah tidak katakan berpuasalah supaya kalian lapar. Berpuasalah supaya kalian haus. Berpuasalah supaya kalian merasakan orang-orang yang susah makan dan minum itu. Allah tidak katakan begitu. Tapi Allah katakan berpuasalah supaya kalian takwa. Kenapa khitabnya kepada takwa? Dari sini menunjukkan bahwa puasa itu ada dua. Ada puasa hati, ada puasa badan. Puasa hati itulah namanya takwa. Puasa badan itulah puasa menahan lapar, dahaga, syahwat dan begitu seterusnya. Jadi puasa itu sebenarnya menempa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Maknanya kita disuruh untuk berpuasa hati. Puasa hati itu yang mencakup menghilangkan segala jenis penyakit dan maksiat-maksiat hati. Kenapa khitabnya Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan kepada hati juga? Hikmah puasa itu diarahkan kepada hati. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan hati itu seperti raja. Hati itu seperti raja. Al-qalbu kal-malik.
Yang namanya seorang raja, pasti dia bisa menggerakkan masyarakatnya, pasukannya. Lah begitu juga hati dalam badan kita bisa menggerakkan semua badan kita. Kalau kata hati kepada mata, jangan melihat yang haram, dia tidak akan melihat yang haram. Kalau kata hati telinga, jangan mendengar yang haram, tidak mungkin dia mendengar yang haram. Kalau kata hati, jangan melangkah kaki ke tempat yang haram, tidak mungkin kaki dilangkahkan ke tempat yang haram. Makanya kenapa puasa itu melahirkan takwa. Dari sini ada hadis Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahul jaza' illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan ganjaran kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya tidak membawa takwa. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi matanya masih memandang yang haram, telinganya masih mendengar yang haram, kakinya pula masih dilangkahkan ke yang haram. Artinya kalau orang bisa menjama puasa hati dan puasa badan, itulah makna dari puasa itu melahirkan takwa. Yang menarik dari puasa ini adalah ketika para ulama mentafsirkan surah Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan sabar di sini artinya puasa. Jadi kalau diartikan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa dan salat, itu maksudnya. Kenapa? Karena inti daripada puasa itu sebenarnya sabar, sebagaimana inti daripada sholat itu syukur. Jadi puasa melahirkan sabar, sholat itu melahirkan syukur. Ketika Nabi SAW sholat malam, kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Rasul pecah-pecah kan, kemudian Aisyah mengatakan, sudahlah wahai Rasul, cukupkan yang wajib-wajib, tinggalkan yang sunnah, kakimu sudah sampai bengkak-bengkak. Maka Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura. Aisyah, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Menunjukkan solat malam itu melahirkan syukur, gitu maksudnya. Adapun puasa itu melahirkan sabar. Jadi Ramadan itu siangnya ditempa kesabaran, malamnya ditempa syukur. Dan dua sifat inilah yang menyebabkan orang banyak masuk surga. Dua sifat inilah orang yang banyak menyebabkan masuk surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Dan itu bisa kita jamak di bulan Ramadan. Sabar dengan puasa, syukur dengan salat tarawih. Dua-duanya kita dapat. Dan lebih menakjubkan lagi, sabar orang puasa itu beda, karena mencakup tiga kesabaran. Sabar itu kan ada tiga macam tuh. Yang paling tinggi sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian di bawahnya sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Di bawahnya lagi sabar dengan menerima qada dan qadar. Tiga-tiganya ada di puasa. Tiga-tiganya ada di puasa. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Orang kalau tidak sabar pasti batal. Enggak sabar saya, haus minum dia. Tapi dia berusaha sabar, jangan sampai batal puasa ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti dia sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Rasul mengatakan, asyamu junnah, puasa itu benteng antara kita dengan neraka. Artinya orang yang berpuasa itu tidak mungkin maksiat. Sebab kalau maksiat membatalkan pahala puasa, capek-capek saja dia lapar-lapar, haus-haus, tahu-tahu tidak dapat pahala. Makanya dia harus sabar ketika tidak melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, yang namanya lapar dan dahaga itu takdir. Orang kalau enggak makan pasti lapar, itu takdirnya seperti itu. Orang kalau enggak minum haus, memang takdirnya seperti itu kan itu. Enggak mungkin orang enggak makan dia kenyang. Berarti ketika dia merasa lapar dan dahaga, dia sedang bersabar di atas takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tiga kesabaran itu numpuk pada puasa. Makanya wajar kalau puasa itu melahirkan takwa. Lebih daripada itu, tidak ada satupun ibadah yang memudahkan orang untuk ikhlas melebihi puasa. Kalau solat nampak mulai takbiratul ihram, kemudian gerakan-gerakan sampai tasyahud akhir sampai salam, kan nampak orang solat itu. Cemana umpamanya diam saja kan? Sudah solat? Sudah, enggak mungkin kan? Harus ada gerakannya solat itu.
ataupun haji. Lebih nampak lagi, apalagi sebelum haji dia ada kenduri pula, makin nampak kan gitu ya. Gitu, belum berangkat sudah tahu orang mau haji dia, sudah ada kendurinya. Sampai di Mekah selfie pula dia lempar jumrahnya, makin pula nampak gitu ya. Atau zakat, nampak hartanya. Tapi puasa ini tidak ada tandanya. Orang berpuasa loh tidak ada tandanya. Apa tandanya coba? Kalau sholat kan nampak tanda takbiratul ihram. Kalau haji nampak tuh gerakan-gerakan manasiknya. Kalau zakat nampak hartanya. Loh kalau puasa ini apa yang nampak coba? Enggak ada. Orang puasa itu tahu dia puasa kalau ngomong, saya lagi puasa, ah berarti tahu ya. Tapi kalau dia tidak ngomong, enggak akan tahu Anda sedang berpuasa. Contoh nih, puasa Senin Kamis. Ya, kita duduk-duduk di sini, saya enggak tahu mana satu yang puasa. Pamannya, oh itu sedang puasa Ustaz, kenapa? Dia enggak nyentuh tuh aqua gelas. Belum tentu, mungkin dia udah kenyang minum di mobil. Oh enggak, itu tadi ngeludah terus. Belum tentu, lagi sariawan dia. Oh pucat mungkin, boleh jadi malam kurang tidur. Nah ada tandanya orang puasa itu, kecuali kalau ngomong, saya lagi puasa, ah, baru tahu dia lagi puasa kan. Artinya satu-satu ibadah yang memungkinkan ikhlas itu hanya puasa. Makanya kenapa puasa itu melahirkan takwa, karena melahirkan keikhlasan. Asal jangan ngomong saja, saya lagi puasa. Makanya ada seorang ulama itu 40 tahun puasa, keluarganya enggak tahu. Sampai disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Sir Alamin Nubala itu, ada seorang ulama puasa 40 tahun, keluarganya enggak tahu. Gimana caranya coba? Ulama ini kerja di pasar. Jadi kalau keluarganya ini mau menyediakan sarapan, maka alasannya sang ulama ini sarapan itu dimakan di pasar. Dibawalah sarapan itu ditenteng, nanti di jam disedekahkan sama orang fakir. Kemudian sampai sore, kemudian pulang sampai rumah maghrib. Ah, disitulah dia berbuka, disangkanya memang makan malam sama keluarganya. Padahal dia sedang berbuka. 40 tahun gak ada yang tahu coba. Kalau kita tahu semua. Istri yang cerita, suami saya puasa Daud sudah setahun Ustaz. Tahu gitu ya, karena dikasih tahu orang masalahnya kan. Artinya bahwa puasa itulah, subhanallah ya, bisa melahirkan takwa karena tadi melahirkan sabar, melahirkan ikhlas gitu ya, dan juga bisa melahirkan berbagai macam kebaikan. Ini yang pertama, Ramadan dengan puasa, singkat-singkat saja. Yang kedua, Ramadan dengan syahrud du'a. Ramadan itu bulan tempatnya orang berdoa. Coba perhatikan ayat tentang kedekatan Allah dengan hambanya. Satu-satunya ayat yang menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya adalah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, kata Allah, katakan ya Muhammad, aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku, maka berimanlah kepadaku dan penuhilah panggilanku agar kalian mendapatkan petunjuk. Inilah satu-satunya ayat yang menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya. Ayat ini, kalau kita perhatikan letaknya dalam Quran, itu terapit di antara dua ayat yang bicara soal puasa, baik ayat sebelum atau ayat setelahnya. Adapun ayat sebelumnya, Allah mengatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran padanya. Kemudian ayat setelahnya, uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kalian di malam hari Ramadan kalian menggauli istri kalian. Di tengah-tengahnya ayat ini, apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Jadi ayat ini terjepit di antara dua ayat yang bicara soal Ramadan. Apa maknanya? Ulama mengatakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan ayat kedekatan Allah dengan hambanya di tengah-tengah, di antara dua ayat yang sebelum dan sesudahnya bicara soal Ramadan, menunjukkan bahwa Allah itu lebih dekat dengan hambanya di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kita perhatikan, orang yang banyak ibadah,
itu lebih banyak dilakukan di Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Coba masjid. Masjid itu paling penuh di Ramadan. Coba di luar Ramadan, enggak ada masjid itu penuh. Jumat saja yang penuh kan. Tapi bulan Ramadan setiap malam penuh. Masjidnya, musholahnya enggak ada yang enggak penuh. Penuh semuanya. Padahal tarawih itu sunnah kan. Ya, harusnya kan sholat wajib yang penuh kan. Kenapa kemudian manusia berbondong-bondong di bulan Ramadan itu datang ke masjid. Sampai kalau di permulaan Ramadan tempat sandal saja sebagian masjid itu jadi tempat tarawih itu. Walaupun minggu pertama saja ya. Nanti minggu keduanya maju safnya biasanya. Maju, maju, maju gitu ya. Nanti tinggal berapa saf itu sudah 10 terakhir Ramadan udah pindah ke mall. Karena persiapan lebaran biasanya. Artinya bahwa tidak ada orang yang memenuhi masjid dengan sholat terbanyak kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang paling banyak bersedekah kecuali Ramadan. Kalau anda puasa Senin Kamis datang ke masjid, enggak ada yang nyediakan takjil. Bawa sendirilah kan gitu ya. Coba kalau Ramadan di masjid mana saja ada takjil. Ada takjil itu. Dan orang yang menyediakan takjil itu Rasul katakan man fattara sha'iman falahu ajru sha'im. Siapa yang menyediakan takjil bagi orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Makanya saya sarankan kalau anda ingin sedekah takjil, maka kasih takjil itu yang menarik pandangan orang yang berpuasa. Jangan yang biasa. Aqua gelas enggak tertarik orang. Kasih minuman yang warna-warni itu kan. Yang kalau orang lagi puasa itu wah, ini gitu. Jadi yang pertama kali minuman kita yang diminum, karena tidak ada syarat memberi makan orang puasa harus kenyang. Yang penting batang. Kan begitu hadisnya. Man fattara sha'im, barang siapa yang membatalkan. Jadi tidak ada syarat kenyang di situ. Yang penting makanan kita yang pertama kali dimakan dan dia batal, itulah dapat pahala orang berpuasa. Makanya kalau kasih takjil jangan yang biasa. Walaupun buat bakwan tuh kalau bisa jangan bakwan puasa, diukir-ukir pakai apa gitu kan. Jadi orang, oh ini enggak ada nih, kayaknya ini aneh ini. Padahal rasanya sama saja. Tapi kan enggak ada masalah itu. Yang penting kan kita dapat pahala orang itu. Coba satu orang kita ambil pahalanya, kalau kita kasih umpamanya 100 orang, berarti seolah-olah kita puasa 100 kali kan gitu ya. Padahal baru satu kali. Makanya paling enak itu supaya makanan kita dimakan, undang ke rumah. Pasti makanan kita dimakan. Tapi kalau kita ngantar ke masjid, makanan orang dulu yang dimakan. Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi kalau ke rumah ya mau tidak mau makanan kita yang dimakan kan gitu ya. Makanya cari anak-anak yang lagi puasa gitu, undang ke rumah sekali-kali. Atau satu pondok, oh ya ke rumah semua. Berapa orang tuh satu pondok tuh dikasih makan. Kalau dia jumlahnya 1000 orang, 1000 hari kita puasa. Dan pahalanya bukan pahala puasa sunnah, pahala puasa wajib. Bukan lagi puasa Ramadan dia. Nah, intinya bahwa tidak ada sedekah terbanyak kecuali Ramadan. Bahkan tidak ada orang baca Quran terbanyak kecuali Ramadan. Kalau hari-hari biasa yang baca Quran itu paling sebelum azan. Qiraah di masjid itu pun kaset. Ya kan, kecuali orang yang khusus mungkin yasinan tiap Jumat lah mungkin gitu ya baca Quran. Tapi kalau Ramadan kan tiap malam orang tadarus tuh. Bahkan yang lebih parah sampai jam 1 tuh orang baca Quran tuh. Tah kaset tah orang, pokoknya dari corong-corong itu masih terdengar tuh suara Quran tuh. Dari sini menunjukkan bahwa kedekatan Allah dengan hamba di bulan Ramadan itu luar biasa. Dari sini kata para ulama, jangan pernah meninggalkan 3 waktu. Berdoalah di 3 waktu itu setiap hari di bulan Ramadan. Ada 3 waktu yang disebut dengan mustajab doa. Jangan pernah ditinggalkan setiap hari di bulan Ramadan. Dan bisa dilakukan. Sebab kalau di luar Ramadan susah melakukan di 3 waktu ini. Tapi kalau bulan Ramadan pasti bisa. Di 3 waktu yang di luar Ramadan kita sulit untuk berdoa di 3 waktu ini. Kalau di bulan Ramadan Allah mudahkan. Kapan itu? Pertama saat berbuka. Kalau di luar Ramadan, kapan anda puasa? Puasa Senin Kamis berat kan gitu ya. Ayamul bid saja tidak pernah. Ya. Tapi kalau Ramadan mau tidak mau puasa lah kita. Puasa wajib. Berdosa kalau tidak puasa. Otomatis pasti setiap hari puasa. Ketika setiap hari puasa, berarti ada kesempatan menjelang berbuka. Kata Nabi SAW, salah satu doa yang mustajab adalah
Da'watu sa'im inda fitri. Doa orang yang berpuasa menjelang berbuka itu dakwah, doa yang mustajab, tidak mungkin ditolak. Dan doa apa yang harus kita panjatkan coba di situ? Rasul mengatakan, "Lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailati min Ramadan." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya. Setiap malam di bulan Ramadan. Apa manfaatnya, ikhwan? Coba kalau seandainya usia kita ini ada yang 40 sekarang ya, ada yang 50, ada yang sudah 60 mungkin. Berapa Ramadan tuh lewat dari kita tuh? Coba. Kalau seandainya entah Ramadan ke tahun berapa lah kita itu. Kita berdoa gitu ya. Kemudian kita termasuk orang yang dimerdekakan oleh Allah dalam satu malam itu, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kalau Allah catat di satu malam Ramadan, kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, selamanya tidak akan masuk neraka. Itu manfaatnya tuh. Dari sini kapan Allah memerdekakan hambanya dari api neraka itu? Saat menjelang berbuka. Disitulah angkat kedua tangan 5 menit jadilah. Kita minta kepada Allah, "Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Bebaskan istriku, suamiku, anakku, orang tuaku yang sudah meninggal dari neraka." Itu doanya menjelang berbuka itu. Jangan doa yang macam-macam ya. Itu saja. Minta supaya Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan aku, istriku, suamiku, anakku, orang tuaku dan orang yang tercinta dari api neraka. Coba kalau satu hari saja diterima oleh Allah, maka satu keluarga masuk surga. Luar biasa tuh. Masalahnya kadang-kadang kita ini disibukkan menjelang berbuka itu dengan kolek, bakwan dan kawan-kawannya. Kan gitu ya. Kawan-kawannya ya cendol tuh. Kawan-kawannya semuanya lah itu disibukkan itu. Apalagi kalau sudah ke pasar kaget itu kaget semua. Sudah gak ingat doa lagi udah. Ya kaget lah, kadang-kadang ambil remote cari channel yang cepat azannya pula. Gimana nih? TV mana yang cepat azannya biar cepat bukanya. Jadi di sini yang pertama, ini waktu jangan ditinggalkan. Ya, satu. Yang kedua, dan di bulan Ramadan bisa karena kita sedang puasa masalahnya. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Kalau kita di hari biasa menyengajakan bangun loh di sepertiga malam akhir itu kayaknya sulit. Kecuali sekarang nih lagi musim dingin bisalah bangun tuh kencing saja tidur lagi. Ya kan, kalau dingin-dingin kan suka tuh bangun tuh mau kencing aja bawaannya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu wajib bangun. Kenapa? Karena dibangunkan. Ya, hampir semua masjid pasti teriak-teriak sahur-sahur tuh. Enggak masjid orang yang obrok-obrok tuh kalau di Jawa Barat semua ditabuh tuh. Satu desa tuh keluar semua. Suruh bangun. Mau tidak mau sepertiga malam bangun di bulan Ramadan itu. Dan ini kesempatan, di luar Ramadan kita tidak bisa bangun loh. Di Ramadan dibangunkan orang lagi. Sudah bersyukur gitu. Artinya bahwa di waktu sahur itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanziru rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kullu lailatin." Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman, "Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosanya." Tiga Allah berikan keutamaan kepada hambanya. Silahkan minta ku kasih, silahkan berdoa ku kabulkan, silahkan minta ampun ku ampuni. 5 menit jadilah sebelum makan sahur atau setelah nyantap sahur, angkat tangan ke atas. Apa salahnya? Minta kepada Allah. Ya, minta sorga, minta istiqomah, minta macam-macam kan itu ya. Minta dibebaskan dari api neraka. Ya. Ini sepertiga malam. Waktu kedua, waktu ketiga, jangan pernah dilupakan adalah setelah subuh. Ba'da subhi qabla tulu'i syamsi. Setelah subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu mustajab. Ya, karena Rasul yang mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maksudnya setelah subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu berkah. Waktu sangat berkah. Karena biasanya Ramadan itu waktu-waktu yang seperti ini untuk balas dendam karena bangun malam. Ya udah ngantuk kan, malam udah bangun, taraweh.
nanti sahur pula bangun, itu biasanya telernya habis subuh tuh. Kalau bisa habis subuh jangan teler dulu. Kalau mau tidur nunggu matahari terbit. Itu waktu mustajab. Kalau bisa bagi perempuan yang di rumah, jangan beranjak dari tempat sholatnya, kemudian setelah syuruk bangkit dari syuruk dua rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah tuh. Bagi laki-laki di masjid sama. Jangan pulang dulu dari masjid habis sholat subuh itu. Ngaji dulu sampai syuruk, lakukan dua rakaat syuruk baru balik. Dapat tuh haji dengan umrah pahalanya. Dan itu waktu mustajab, karena rahasia rizki manusia itu ada di waktu setelah subuh sebenarnya. Rahasia rizki satu hari manusia itu ada di setelah subuh sebelum terbit matahari. Di situ kita minta kepada Allah rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang baik gitu ya. Supaya ketika setelah terbit matahari, nanti Allah arahkan rizkinya. Nah itu tiga waktu jangan ditinggalkan di Ramadan. Ini yang kedua, Ramadan dan doa. Yang ketiga, Ramadan wa syahrul intisar. Ramadan dan bulan kemenangan. Menang dari apa? Ya tentu menang dari musuh lah kan itu ya. Musuh yang dihadapi di bulan Ramadan itu tiga. Musuh yang dihadapi di bulan Ramadan itu tiga. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, syubhat ataupun syaitan. Yang ketiga, orang-orang kafir. Ya. Ini musuh manusia tiga. Pertama syahwat dan itu ditimbulkan dari hawa nafsu. Yang kedua syubhat dan itu ditimbulkan dari syaitan. Yang ketiga manusia, dari orang-orang kafir, orang fasik dan yang semacamnya. Kita urai satu-satu. Pertama syahwat. Syahwat itu ditimbulkan dari hawa nafsu. Orang yang berpuasa itu bisa menguasai hawa nafsunya. Orang yang berpuasa itu bisa menguasai hawa nafsunya. Tapi orang yang tidak puasa, hawa nafsu yang menguasai badannya. Kok bisa? Saya jelaskan. Syahwat itu sumbernya empat. Syahwat itu sumbernya empat. Pertama, kathratul kalam, banyak ngomong. Yang kedua, kathratu ta'am, banyak makan, banyak minum. Yang ketiga, kathratu naum, banyak tidur. Yang keempat, kathratu mukhalatatun nas, banyak bergaul dan berhubungan. Ya. Ini empat pemicu syahwat. Pertama, banyak ngomong. Ya. Kenapa kemudian orang itu dibuat oleh setan banyak ngomong? Maksudnya ngomong yang tidak ada faedahnya, ngomong-ngomong maksiat, akhirnya kan berdosa tuh. Karena hawa nafsu yang mendorongnya tuh. Tapi orang puasa itu paling malas ngomong. Kalau ngomong terus haus lah. Gitu ya. Saya aja kalau ceramah tuh, Ramadan tuh, jangan ada akwa, tersilap dia disambarkan itu ya. Kadang-kadang lupa, ya kan? Jadi banyak ngomong itu haus, sementara orang puasa itu menghindar dari haus. Pasti orang puasa itu lebih banyak diam. Karena takut batal puasanya tuh. Nah, itu satu bisa terkalahkan tuh. Yang kedua, nafsu ataupun syahwat yang kedua adalah makan dan minum. Orang berpuasa enggak mungkin makan minum. Kalau makan minum batal lah puasanya. Pasti dia akan menghindar tuh, makan minum itu. Kemudian yang ketiga, banyak tidur. Karena biasanya orang lapar susah tidur. Makanya ada istilah, saya ini kalau malam ini kalau enggak makan enggak bisa tidur. Kan ada tuh yang ngomong kayak gitu. Cuman heran kok banyak orang yang puasa lapar-lapar tidur terus. Saya enggak paham kalau itu ya. Padahal biasanya orang lapar tuh susah tidur. Ini lagi puasa dari pagi tidur sampai siang. Nanti duhur tidur lagi sampai asar. Jadi buka mata itu habis asar sampai maghrib saja puasanya itu. Baru dia itu betul-betul puasa gitu. Padahal biasanya orang lapar susah tidur. Dan bisa dikalahkan. Kemudian yang keempat, mukhalatatun nas, berhubungan dengan manusia. Orang kalau lagi puasa siang-siang diajak main, diajak jalan, enggak mau orang tuh. Panas masalahnya kan. Bagus saya ngadem sajalah daripada batal puasa, habisnya di rumah ajalah. Artinya secara sumber syahwat itu dengan puasa bisa dikalahkan. Ini satu. Ramadan bisa mengalahkan syahwat. Yang kedua,
Ya termasuk juga syahwat berhubungan kan lemah gitu. Kemudian yang kedua, musuh dari syubhat atau syaitan. Rasul mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwaabus sama wa ghuliqat abwaabun niran wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat. Pertanyaannya, kalau seandainya ada dua setan, yang satu lepas, yang satu terikat, mudah mana tuh kita melawannya? Ya mudah yang terikat lah. Kayak kita ini mau perang, mau kelahi, musuh kita terikat. Ya kita tinggal mukul aja kepalanya. Dia kan gak bisa apa-apa. Lain kalau seandainya musuhnya lepas, dia bisa mukul balik. Artinya bahwa musuh terikat itu lebih mudah dikalahkan di bulan Ramadan, ya kan? Karena setan diikat tuh. Kemudian yang kedua, baca Quran. Baca Quran itu bisa mengalahkan setan. Makanya siapa yang baca surah Al-Baqarah di rumah, setan pergi kan gitu. Dan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan orang yang sholat tarawih itu kan lama itu baca Quran tuh. Habis tarawih tadarus lagi. Berarti memungkinkan untuk mengalahkan syaitan. Ramadan itu bisa kita kalahkan setan dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berpuasa gitu ya. Apalagi setannya pun terikat. Walaupun sebagian ahli hadis mengatakan ada riwayat yang mengatakan yang diikat tidak semua setan, tetapi ada riwayat itu marodatu syayatin. Setan-setan yang bersifat marodah. Apa marodah itu? Setan yang paling jahat. Ya, kalau goda itu sampai bisa tingkat kufur, syirik, zina, judi, khamar gitu ya. Pokoknya setan-setan yang kalau goda orang itu bisa betul-betul sampai maksiat. Adapun setan-setan kecil ya, selain marodah ya tetap lepas gitu ya. Makanya kan ada pertanyaan Ustaz, kok Ramadan masih ada yang tidak berpuasa? Ah, itulah yang lepas itu maksudnya. Nah, itu yang lepas-lepas lah, itulah setannya ya. Karena enggak terikat gitu. Yang terikat itu marodahnya saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, musuh dari orang kafir. Tidak ada sepanjang sejarah peperangan yang di zaman Rasul yang dilakukan di bulan Ramadan kecuali menang. Enggak pernah kalah. Perang Badar 17 Ramadan menang. Ya kan? Fathu Mekah tahun ke-10 Hijriah, bulan Ramadan juga menang. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan Allah di Badar dan di Fathu Mekah, dua-duanya bulan Ramadan. Jadi kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita di bulan Ramadan. Jadi intinya bahwa tiga musuh itu bisa kita kalahkan. Dari sini kata para ulama mengatakan Ramadan itu syahrul intisar, bulan kemenangan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ramadan wal khawatim. Ramadan itu ada pelajaran bahwa amal itu ditentukan akhirnya. Kalau kita bagi Ramadan itu jadi tiga, ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. Ya kan? 10 awal Ramadan, 10 tengah Ramadan, 10 akhir Ramadan. Mana yang paling baik dari 10 ini? Tentu 10 akhir. Yang paling baik dari 10 akhir, 10 tengah dan 10 awal itu yang paling baiknya 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak ada di 10 awal, tidak di 10 tengah, yang ada di 10 akhir. Berarti di sini menunjukkan bahwa yang paling utama di bulan Ramadan itu akhirnya. Dan Rasul mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Usia manusia ada usia dari bayi sampai baligh. Kalau laki-laki dari usia 1 tahun sampai 15 tahun. Itu usia anak-anak namanya. Ya. Kemudian masuk ke usia remaja. Ya. Usia remaja mulai dari 15 sampai 25. 25 sudah dewasa karena Rasul menikah di 25 sampai 40. 40 ini sudah murahakoh namanya. Ya, sudah dianggap dewasa tua. Lah yang menentukan keselamatan usia manusia itu di usia 40 tahun ke atas. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah?" Tidakkah sampai usia yang sudah sampai ke taraf itu, maksudnya 40 tahun, untuk ingat Allah. Diingatkan oleh Allah dalam Quran itu. Karena apa? Karena taufik itu ditentukan di akhir hidup manusia.
Kalau dia bisa berubah di atas 40 tahun, maka insya Allah dapat taufik hidupnya. Tapi kalau dia tidak bisa berubah di usia 40 tahun, akan sulit dapat taufik. Dan itu diambil dari pelajaran Ramadan. Ramadan itu yang paling baik adalah akhirnya, 10 akhir Ramadan. Itu paling baik. Cuman kenyataannya tidak demikian. Kalau datang bulan Ramadan itu yang semangat di 10 awal saja, anehnya tuh. Ya kan, di 10 awal tuh masya Allah semangatnya luar biasa, masjid penuh, orang baca Quran. Nanti di 10 tengah ada sapnya udah maju tuh, ya udah makin maju. Di 10 akhir pula yang harusnya kita lebih semangat untuk tarawih, lebih semangat untuk tadarus, lebih semangat untuk itikaf, malah makin lemas. Coba-coba, padahal Ramadan ditentukan akhirnya. Terutama ibu-ibu, maaf ya, kadang-kadang di 10 akhir Ramadan sibuk mikirkan dekorasi rumah, ya mulai mejanya, kursinya, toplesnya, isi toplesnya, semua itu dipikirin tuh, termasuk baju lebarannya. Ya ini kayaknya udah lapuk nih bang, katanya baju nih ganti namanya Megamall nih itu ya. Jadi udah mikirnya tuh udah nggak yang lain-lain saja itu 10 akhir Ramadan itu. Harusnya jangan seperti itu. Dan kesalahan seorang suami juga ketika 10 akhir Ramadan tidak mentolelir istri. Maksudnya begini, harusnya kan seorang suami nih, maaf nih, saran untuk suaminya, kalau 10-10 terakhir Ramadan, ringankan istri, sudahlah enggak usah masak, makan kurma sama air putih aja. Enggak mau istri saya, Ustaz, gitu. Ya udah COD, jangan masak maksudnya ya. Enggak usah lah, kalau ini laundrykan saja. Ya, kurangilah bebannya. Supaya apa? Supaya sama-sama bisa mencari Lailatul Qadar. Jangan pula anda laki-laki khusyuk sholatnya, istri pula nguap-nguap tengah malam, coba. Karena kecapean. Ya. Kalau bisa sama-sama dapat Lailatul Qadar, ringankanlah 10 terakhir Ramadan itu. Enggak usah masak, COD, enggak usah menyuci. Ya. Nanti aja habis lebaran numpuk gitu. Ya, yang penting 10 akhir Ramadan itu ringankan semuanya. Itulah tasdik daripada firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ini kesempatan kan 10 akhir Ramadan, jangan disibukkan lagi. Ya, ini nasihat saya aja ya. Jadi Ramadan adalah bulan di mana ada pelajaran al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Dan yang terakhir ya, bahwa pelajaran Ramadan itu, Ramadan wa syahru al-Qur'an wal istighfar. Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an dan bulan istighfar. Quran pertama kali turun kapan itu? Ramadan. Ayat yang pertama kali turun itu bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq ini turun pertama kali di bulan Ramadan, saat Rasul berada di Gua Hira. Kan Rasul itikaf tuh selama 1 bulan Ramadan di Gua Hira sampai datang Jibril. Dan itulah ayat pertama yang turun. 5 ayat pertama surah Al-Alaq kapan itu? Di bulan Ramadan. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunkan Quran. Jadi Al-Quran itu begini gambarannya ya. Pertama, Al-Quran itu diletakkan di Lauhil Mahfud sebanyak 30 juz ya. Kemudian dari Lauhil Mahfud yang kedua, Allah turunkan ke Baitul Uzza. Di mana Baitul Uzza? Di langit pertama. Lah ketika Allah turunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza, inilah ini yang dimaksud dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza secara keseluruhan 30 juz. Adapun dari Baitul Uzza ke bumi ya, itu tidak 30 juz, tetapi diangsur ayat per ayat. Yang pertama kali turun di bulan Ramadan adalah suratul Alaq ayat pertama sampai 5. Adapun ayat-ayat yang lainnya ya turun di Ramadan, turun di luar Ramadan. Yang jelas selama 23 tahun baru rampung 30 juz. Berarti makna ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr itu maksudnya turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfud ke Baitul
Uzza, disitulah tepat di malam Lailatul Qadar. Dan subhanallah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan Jibril kepada Rasul, maka Rasul menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi pemimpin seluruh malam dalam setahun. Ketika Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan. Coba bayangkan, Quran mengangkat Jibril, mengangkat Nabi, mengangkat malam, mengangkat bulan. Pertanyaannya, kalau Al-Quran masuk tembus di dada kita, mungkinkah Quran mengangkat? Mungkin dia akan mengangkat kita. Karena Jibril aja terangkat, Rasul aja terangkat, malam aja terangkat, bulan terangkat, masa kita gak terangkat dengan Quran? Makanya Allah mengatakan, kuntum khaira ummah, kalian ini sebaik-baik umat. Allah berikan kepada kalian Nabi terbaik, Allah berikan kepada kalian agama terbaik, Allah berikan kepada kalian kitab Allah terbaik, Al-Quran. Makanya Umar ibn al-Khattab mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Sungguh benar firman Allah bahwa Allah mengangkat dengan Quran itu sebagian kaum. Maka kalau ingin terangkat derajatnya, maka muliakan Al-Quran. Nah, itu di bulan Ramadan ya. Quran turun, maka perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian Quran apa namanya Ramadan juga syahrul istighfar, tempat istighfar, karena bahasa ulama itu ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu tiga. Ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan tiga. Satu puasa, dua taraweh, tiga menghidupkan Lailatul Qadar. Ini tidak ada di luar Ramadan. Satu puasa, dua taraweh, tiga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hadisnya mirip-mirip semuanya. Pertama, Rasul mengatakan, man soma ramadhanan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, man qama ramadhanan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat yang ketiga, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan yakin dengan perintah, mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosanya. Siapa yang sholat taraweh yakin dengan perintah, mengharap pahala, Allah ampuni dosanya. Riwayat yang ketiga, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar yakin dengan perintah, mengharap pahalanya, maka Allah akan ampuni dosanya. Lihat, tiga ibadah ini diakhiri dengan kalimat Allah ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Ramadan itu diambil dari tiga kata ra, mim, dot. Ra, mim, dot, Ramadan. Ya. Apa artinya Ramadan itu? Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar di bulan itu? Dosa manusia dibakar. Jadi kenapa Ramadan disebut Ramadan? Karena bulan itu dibakar. Apa yang dibakar? Dosa kita dibakar. Makanya Rasul ketika naik ke atas mimbar, kemudian amin tiga kali, kemudian turun dari mimbar, sahabat bertanya, Rasul, kok tadi naik mimbar mengucapkan amin, kami enggak dengar doanya, kok doa apa? Maka Rasul mengatakan, oh Jibril datang kepada aku, minta doanya, ku aminkan. Salah satunya, rogima amfu rojulin ad roka ramadhan falam yugfar min dunubi. Celaka dan binasa orang masuk bulan Ramadan, keluar satu dosa pun enggak diampuni, binasa orang ini katanya. Ya, bayangkan coba, Ramadan ini bulan pembakaran dosa. Masa masuk Ramadan, keluar Ramadan, satu dosa gak diampuni? Gimana ceritanya? Ya. Makanya ada orang-orang di bulan Ramadan itu, terkadang ada yang terpikir pahala. Udah kepikir tuh, wah saya ingin menghatamkan Quran, saya ingin menghatamkan Quran sekian kali, sholat tarawih, luar biasa, kalau bisa umroh, itikaf di sana. Ada orang yang terpikir seperti itu. Tapi ada orang yang terpikir dunia. Ini Ramadan nih, pasar mana yang ada standnya nih, mana yang kosong-kosong nih, udah disurvey sama dia. Jadi dia mikirnya itu dapat stand di pasar kaget tuh ya. Ada orang mikir dunia saja, ini kesempatan, kapan lagi nih Ramadan nih ya. Nah ini tinggal milih kan, keluar Ramadan yang satu dapat pahala, yang satu dapat uang kan gitu. Kan itu ya kan beda niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih
fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tergantung hijrahnya lah masuk Ramadan itu. Mau cari Allah dan Rasulnya atau masuk, mau cari dunia dan isinya. Silahkan, dua-duanya terbuka. Ya. Maka ila di antara nasihat persiapan bulan Ramadan wallahu a'lam. Saya kira cukup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan ya. Bolehkah kita melaksanakan tahajud setelah tarawih? Fatwa Syekh bin Bas boleh. Fatwa daripada Syekh Ibn Bas rahimahullahu taala boleh. Tapi kalau kita melihat beberapa fatwa ulama yang lain, kalau enggak salah Syekh Albani itu siapa? Kalau sudah mencukupkan tarawih berarti tidak ada solat malam, karena solat tarawih itu solat malam yang diawalkan. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam boleh. Ya, kita bisa lihat fatwa daripada Syekh Abdullah Ibn Bas. Ketika ditanya boleh enggak seseorang itu melaksanakan qiyamul lail setelah tarawih, beliau mengatakan boleh, asal jangan mengulang witir. Ya. Beliau mengatakan jangan mengulang witir, karena la witroni fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Witir itu satu kali saja. Artinya kalau sudah salat tarawih bersama imam dan diakhiri dengan witir, berarti malamnya cukup tahajud saja, jangan ada witir lagi. Nah, itu yang difatwakan beliau, dan ini juga fatwa daripada Lajnah Daimah wallahu a'lam. Iya. Iya. Gimana? Maksudnya salat suruk iya boleh. Asal jangan beranjak dari tempat. Makanya kenapa di rumah itu, Bu? Kalau bisa itu ada musola khusus. Ustaz, rumah saya sempit, ya. Maksudnya ya letakkan sejadah di situ, jangan dipindah-pindah sejadah itu. Menunjukkan di tempat inilah saya sholat. Itu maksudnya dibuat mihrab itu, jangan bergerak sejadahnya dari situ. Karena ada orang yang sejadahnya melayang-layang, kadang-kadang di dapur, kadang-kadang di ruang tamu. Ini musolanya di mana sebenarnya? Itu ya, suka-suka dia sholat tuh. Kalau bisa satu ruangan rumah itu ada satu tempat, jangan berpindah di situ. Anggap ini musolanya, gitu ya. Jadi ibu di situ saja, habis sholat subuh sudah di situ di sejadah, jangan bergerak tuh. Baca Quran, dikir, gitu ya. Tapi jangan bawa bantal Bu di situ. Nanti tidur pula. Jadi khusus dikir, habis itu sholat syuruk, udah sholat boleh. Kalau laki-laki kan di masjid, kalau perempuan kan memang lebih baik di rumah sholat. Sama pahalanya dengan haji dan umrah, gak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, bapak-bapak. Perfid ya. Iya, alhamdulillah dalam Quran itu fidyatu ta'amu miskin. Fidyatu ta'amu miskin. Artinya memberikan fidyah itu kepada seorang yang miskin tanpa disebut berapa kalinya. Ya, berarti diambil keumuman memberi makan. Jadi kalau umpamanya kita tidak puasa, umumnya ngasih makan ya berapa gitu ya, ya kasih. Tapi kalaupun dilebihkan kan lebih baik, sedekah. Kalaupun mau dilebihkan ya sedekah, umpamanya kita anggaplah fidyah satu bulan, anggap kita kasih orang makan itu paling kuat berapa, entah satu on, itu kan udah banyak tuh kalau dimasak beras kan. Atau kita lebihkan 1 kilo umpamanya. Berarti kalau 30 hari 30 kilo. Kasih Indomie 30. Kasih telur 30. Nah, itu makin baik lah kan itu ya. Nah, saya kira karena kalaupun seandainya lebih itu bagian daripada sedekah. Dan itu sedekah sir namanya, sedekatus sir. Ya, sedekatus sir itu sedekah yang rahasia antara Anda dengan Allah, karena niatnya bayar fidyah. Sekalian ada sedekahnya di situ yang dia orang enggak tahu. Itu sadaqatu sir, kata Rasul, sadaqatu sir tutfi'u ghadabar, bahwa sedekah yang rahasia itu bisa mencegah kemurkaan Allah azza wa jalla. Ya, ibu gimana? Ya kalau sholat tarawih, mau sholat apa saja, sholat apa saja, mau sholat wajib sekalipun, ya lebih baik di rumah wanita. Oh, jangan tarawih, sholat wajib yang jelas-jelas wajib loh ya. Apalagi sholat tarawih sunnah, itu lebih baik di rumah. Tapi sekali lagi, jangan menghalangi wanita datang ke masjid. Karena Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allah
masjid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita kan kalau mau sholat di masjid. Boleh jadi mungkin terkadang sholat di masjid itu mungkin lebih khusyuk. Kan ada berpikir, saya di rumah itu susah kali ustaz khusyuknya katanya. Asyik ke masjid aja lah. Ya enggak ada masalah. Jangan dilarang. Karena Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu itu punya anak namanya Bilal. Bilal itu paling cemburu dengan istrinya. Jadi ketika Abdullah ibn Umar ini datang ke rumah anaknya Bilal, istrinya ngadu sama mertuanya karena suaminya melarang tidak boleh datang ke masjid. Maka Abdullah ibn Umar langsung ngomong sama anaknya Bilal dan mengatakan, ya Bilal, jangan kau larang istrimu untuk pergi ke masjid. Karena aku mendengar Nabi mengatakan, la tamnau ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita kalian pergi ke masjid selama memenuhi syarat gitu ya. Tapi karena saking cemburunya Bilal ini, putra Abdullah ibn Umar mengatakan, wallahi la amna ahunna, demi Allah aku akan larang mereka. Maka kata Abdullah ibn Umar, wallahi la ukallimuka abada, demi Allah aku tidak akan bicara selamanya sama kamu. Ku katakan sabda Nabi, kau bilang kau akan larang katanya. Marah dia, ya kan? Artinya boleh kalau sudah memenuhi syarat gitu ya. Memenuhi syarat itu artinya jangan pakai pakaian sembarang, jangan pakai parfum, ya biasa aja lah datang ke masjid untuk sholat kalau sesuai dengan syarat. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Sekalian mandi maksudnya? Boleh nggak apa-apa? Iya boleh. Habis mandi langsung ambil wudhu. Boleh, maksudnya di kamar mandi, ya di kamar mandi, jangan depan umum. Maksudnya di kamar mandi yang nggak ada orang lihat, gitu ya. Depan orang umum gila tuh namanya. Ya. Boleh nggak apa-apa? Iya. Menjelang sebelum makan. Jadi sebelum makan, sebelum iftar kira-kira 10 menit gitu ya, atau 5 menit menjelang berbuka, itulah berdoa di situ. Karena apa lafaz hadisnya da'watus shaim inda fitri. Ya, jadi doa orang yang berpuasa menjelang, artinya belum makan, belum minum, menjelang berbuka. Ya 10 menit 5 menit sebelum kita iftar lah. Nah, di situ dianjurkan untuk berdoa. Hah? Ya, adab-adab doa kan jelas, ngadap kiblat gitu ya. Ya, kalau bisa ngangkat tangan, lah itu kan bukan doa ibadah. Itu doa masalah kan kita minta. Kalau doa yang enggak ngangkat tangan itu doa-doa yang sifatnya rutinitas seperti masuk kamar mandi itu aja yang dibaca. Keluar kamar mandi itu lagi yang dibaca. Mau tidur itu lagi yang dibaca. Kalau doa yang sifatnya rutinitas itu tidak perlu ngangkat tangan karena itu aja yang dibaca. Ya. Tapi kalau doa masalah permintaan kan kita minta kepada Allah supaya Allah mengabulkan permintaan kita, makanya angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan hadap kiblat, ya kan? Karena doa apa namanya? Kalau bisa ngadap kiblat. Ya. Ustaz ngadap makanan ini kan. Ya kalau ngadap ke kiblat ya enggak apa-apa makanannya. Kita kan enggak niat ngadap makanan ya. Yang penting arahkan ke kiblat. Di meja makan enggak apa-apa, tidak harus di musala gitu. Di meja makan pas mau makan kita berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam. Udah? Udah, Ibu? Iya. Kalau sudah kita tutup. Subhanaka wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.